لبيك اللهم لبيك. Menjejakkan kaki ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadat haji menjadi impian umat Islam seluruh dunia, termasuk empat sahabat yang menabung berpuluh tahun untuk rukun Islam kelima itu. Nurul Nadira Liu bersama Alina Chang Abdullah, Masturina Mariam Wong Faizal dan Nurliana B. Abdullah menzahirkan rasa terharu apabila terpilih menjadi tetamu Allah tahun ini. Ini kali pertama saya pergi haji sebab saya tak pernah pergi umrah. Hati rasanya berdebar-debar sebab tak pernah. Susah nak bayangkan Kaabah tu macam mana. Bila saya dapat tahu nama saya naik tu, saya memang rasa syukur sangat sebab tak sangka kan dapat apa Allah tu jemput saya sebagai tetamu dia. Nadira berkata paling menyentuh perasaan apabila keluarganya yang bukan Islam memberi sokongan moral kepadanya dan berdoa mengikut cara tersendiri agar urusannya di sana dipermudahkan. So, tapi semalam dia call saya, dia pesan buat baik-baik dekat saya. Sementara itu, Alina memberitahu kos menunaikan haji adalah hasil wang yang disimpan sejak bujang, tabiat yang diterapkan dalam kalangan masyarakat Cina. Alhamdulillah bila kawan dah tahu kan saya sali segi paju ke, semua sekali semua orang hantar-hantar. Semua orang tolong lah dari sini. Dia bertolong, saya tak beli langsung. Yang pakaian tu nak semua beli pakaian pun semua siap, ada orang bagi bagi duit angpau lah orang Cina kata kan. Jadi boleh cukup saya pergi belanja dekat Mekah. Alhamdulillah. Ya, gila bukan sponsor lah, saya pun tak minta. Orang pagi, bila saya cerita, orang semua datang rumah, datang kedai, main hantar. Jadi terus terang baju semua saya tak beli. Saya semua beli makanan sikit ya. Masturina dan Liana masing-masing berkata, mereka bersyukur berpeluang menunaikan rukun kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi orang Islam. Harapan saya adalah semoga Allah boleh menguatkan iman saya, menambahkan ketakwaan saya terhadap Allah SWT dan menerima segala amalan mampukan dosa-dosa saya dan kawan-kawan saya dan guru-guru saya, especially guru yang memberi ilmu kepada saya tu, so agar kami semua ni dapat mendapat keridhaan Allah.